Pasukan Ukraina mendorong pihak Rusia ke arah pelabuhan sungai di selatan Kherson. Ini terjadi setelah Rusia memerintahkan pasukannya tinggalkan Kherson. Dilansir dari Reuters, para pejabat masih khawatir pasukan Rusia masih bisa mengubah Kherson menjadi kota kematian. Meski begitu, para pejabat Ukraina tetap berhati-hati, apalagi pihak Ukraina pun tidak bisa mengonfirmasi kabar soal Rusia tarik mundur pasukannya. Terbaru juga beredar rekaman seakan menepis kabar kemunduran Rusia tersebut. Pasalnya, Rusia dikabarkan meluncurkan MLRS ke posisi pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 11 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, MLRS Grad dari Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus bekerja di wilayah Kherson. MLRS tersebut menargetkan posisi militer Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!